Assalamualaikum Bang. Halo, saya Tio. Halo Ibu. Yang Haji Toha siapa ini? Suami. Oh, suami Ibu. Mana? Suami Ibu mana, Bu? Lagi ada? Enggak. Oh, ya Allah. Udah meninggal. Udah meninggal. Cobain ya. Waduh, cabai sama tomat doang dimakan. Duh, enak banget bener. Lembut banget dirinya. Sampai gemes gue pengen makannya. Tinggal lontongnya. Calontong. Tuh. Udah nasi pakai lontong juga dia. Kalau nasi pakai sop, lontong pakai sate. Enggak ada sop pakai lontong tuh, enggak ada, Bi. Oh, gitu. Itulah autentiknya makanan di sini. Haji Oha. 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 Parah. Serius amat ya? Ngapain sih? Biasa, Bi. Buat perusahaan, Bi. Perusahaan? Ya, gitulah. Gua kan sekarang lagi dikasih kepercayaan penuh nih sama Bang Pras. Huh? Buat mengedukasi karyawan kita dan untuk memani mime. Untuk meminimalisir, maksudnya meminimalisir kekurangan kesalahan, maksudnya gitu, Bi. Oh gitu. Kenapa emang perusahaan lagi, kenapa, Bang? Lebih bagus sih sebenarnya, cuman gue lebih memantapkan lagi gitu. Karena kadang ada masalah-masalah kecil yang jadi besar gitu, Bi. Oh gitu. Yang gue nggak tahu penyebabnya apa. Apa sih penyebabnya kira-kira? Yang lu kira-kira aja, kira-kira apa? Kira-kira apa, Bang? Kira-kira apa? Mungkin kelaparan atau kehausan. Atau kurangnya edukasi sekolah dari dini. Saya edukasi mulu dari tadi. Itu yang kepikiran sama gue. sing jadi keringetan nih gue nih. Terus yang lu kerjain apa sekarang? Ini nih. Kerjain apa sih? Apaan tuh? 7 kuliner enak di kampus UI. 5 tempat makanan enak. Apa lu kerjain kalau kayak gitu? Jadi gua kepikiran apa yang harus gua makan sekarang ini, Bi? Karena ini udah siang kan. Kata lu buat perusahaan, ini mah buat lu sendiri. Jantar ini kan buat perusahaan juga, Bi. Bener gak? Makanya, saatnya kita jantar, oke? Oke. Terus gimana nih perasaan lu? Opening, diliatin sama bos. Makanya gua keringetan. Ini bukan keringetan panas dingin ini mah. Opening dipantau sama bos. Nah, Bi, di sini nih gua hari ini pengen banget makan sate. Kan tadi gua udah lihat-lihat tuh menu-menu makanan apa aja. Dan ini itu rekomendasi dari Ayu Ting Ting. Kemarin kan Ayu Ting Ting. Oh, pas dikejar setoran ya, iya, dia ngomongnya. Cobain tuh dekat rumah gua ada tuh sate Haji Toha. Dengerin dulu Mpok, belum saya ngomong. Oh, iya, iya. Seberang ketoprak itu ada sate Pribumi. Oh. Itu punya kakaknya ayah. Sate Pribumi. Oh, berarti dia udah lama nih masih di sini, keluarganya bang. Juga ini loh. Apaan? Masih keluarganya juga katanya. Apaan? Masih keluarganya juga katanya. Apa? Berantem yuk. Oh, masih keluarga. Iya. Pribumi Depok berarti ya. Makanya walaupun tempatnya sederhana tapi ini enak banget katanya. Katanya ya, ya. Kata Ting Ting. Aku mau tanya langsung dah. Assalamualaikum Bang. Halo, saya Tio. Halo Ibu. Yang Haji Toha siapa ini? Oh, suami Ibu. Mana? Suami Ibu mana, ada, Bu? Lagi ada? Enggak ada. Ya Allah. Udah meninggal. Udah meninggal. Diwakili sama istrinya. Jadi aku kesini direkomendasiin sama Ayu Ting Ting. Teh Ayu Ting Ting kemarin tuh kan main ke kantor tuh. Nah katanya ada nih di Depok salah satunya sate Haji Toha ini, sate Pribumi Haji Toha. Ya, ya, banyak adek aku.
Apa? Ayah Rojak adeknya. Oh, adeknya Ayah Rojak. Adek oh, berarti kakaknya. Oh, oh Ayah Ojak adeknya ibu. Iya. Oh, benar. Gitu. Berarti kalau Bu Ayu Ting Ting manggil ibu apa, Bu? Encang. Encang. Oh, Encang siapa? Encang Kia. Encang Haji Rokia. Encang Haji Rokia. Oh, Encang Haji Rokia gitu. Ini mau pesen satenya ada sate. Tadi lo kata AM ada yang encang yang lucu nih. Apa encang apa tuh? Encang encang. Encingnya babe. Ini agak dingin lo di sini karena ada bara. Tempatnya ini kan sederhana banget ya. Padahal kan Teh Ayu Ting Ting kan udah kaya banget itu, udah sukses banget. Kenapa nggak direnov gitu? Emang nggak mau direnov? Biar menjaga otentiknya, Bang. Oh iya, benar otentik. Itu keasliannya. Ini berdiri dari kapan ini? Lebih dari 30 tahun, hampir seumuran aku. Enggak, dong. Perasaan ibu berdiri baru sebentar, iya, Bu. Aku perasaan ibu berdiri baru sebentar tadi, habis duduk. Bukan maksudnya bangun ini, Bi. Lu kagak paham nih, orang Depok nih saya. Aku mau pesen menunya apa aja? Ada sate apa aja, Bu? Sate ayam, sate kambing. Sop kambing. Sate ayam sama kambing doang, Bu? Iya. Sapi? Enggak. Kelinci? Hah? Biawak? Adanya sop? Enggak ada, biawak enggak ada aja. Oke deh, kalau gitu aku pesen semuanya ya. Pakai nasi tapi. Iya. Ya. Ini buat mereka-mereka kasih aja tulang-tulangnya. Ya, kasih tulang. Ah. Benar. Oke, kalau gitu aku nunggu di dalam ya. Nah, ini tempatnya. Sudah ada temanku. Ada Sadik dan ada Olda. Eh, kenalan. Eh, Sadik, apa kabar? Baik. Dari tadi. Dari tadi. Ya. Geser. Juragan mau makan. Pribumi. Pribumi banget nih. Tempatnya depan rumah dulu jualannya, dan ini tuh rumah dulunya. Langsung dulunya kan sekarang, sampai sekarang juga rumah itu. Enggak, ini background doang. Set. Iya, studio itu. Tempat Ayu Ting Ting bikin lagu di situ. Pesanan Bang Tio nih, bawangnya banyak nih. Iya dong, biar nggak sakit kepala. Lontongnya doang tinggal 3 ya? Iya, lontongnya 3. Bukan lapar banget gue, jang-jing-jang-jung mulu. Tinggal lontongnya. Calontong. Udah nasi pakai lontong juga dia. Kalau nasi pakai sop, lontong pakai sate. Enggak ada sop pakai lontong tuh, enggak ada, Bi. Oh, gitu. Itulah autentiknya makanan di sini. Haji Oha. Parah. Ini segini banyak nih lu makan nih. Iya dong. Enggak lah. Ini gua pesen banyak karena enggak gua doang yang makan. Karena ini siapa? Jam makan siang. Oh, berarti sama gua nih, boleh. Iya, lu pada sekarang. Kan pada lapar kelihatan muka lu muka-muka. Entar dulu. Pelit banget. Nanti entar dulu. Ini gua cobain dulu satu-satu. Gua takutnya ini ada apa-apa, soalnya ini enak banget. Bacot. Enak banget kan belum dicobain. Nah, itu makanya. Ini dari segi pembakarannya lu lihat nih, Bi. Apa tuh? Merata semuanya. Ini kelihatan banget udah terbiasa banget dia kayak bakar kambing gitu. Karena ini udah 30 tahun, men. Udah 30 tahun. Jadi udah biasa gitu. Suasana kita makan tuh kayak di depan rumah. Ini. Cang, makasih ya. Ini enak banget. Ini tuh rumah siapa sih, Bang? Ini rumahnya Ayah Ojak. Saudaranya Ayah Ojak. Mpoknya. Kakaknya Ayah Ojak berarti. Dah, kalau gitu gua cobain dulu. Lu pada mau? Enggak boleh. Nih, makan aja nih kerupuk kalau mau nih. Enggak, gua coba dulu deh. Dari mana ya? Dari mana dulu nih, guys? Dari matamu. Gua mau cobain satenya dulu deh. Kesurupan. Agak ditanggepin mulu nih gua sama dia nih. Sabar dulu. Lagi mata gua kesurupan, gimana mata kesurupan? Gua cobain dulu ya. Ya. Cobain ininya dulu deh, dagingnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dulu sebelum kita makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.
Dia ketawa. Orang lu ketawa. Taruh. Lu belum makan ya? Dia udah nyuap. Hah? Bener-bener, ya, sumpah. Wah, kebangetan sih lu, Rey. Udahlah. Terus Rey bingung itu, jawab apa ya? Ayo, cobain, Bang. Ben ya. Iya. Buntut kambing, oh. Bonus buntut kambing. Buntut kambing. Makasih. Siap, alhamdulillah dapat bonus buntut kambing. Ntar lagi kepala dia datang. Kepala negara, kan? Udah, yuk makan, yuk. Cobain, yuk. Enak banget. Ini jelas banget kambingnya kambing muda ini, Bi. Kambing muda? Karena lembut banget. Berapa tahun muda? Kira-kira 3 tahun setengah. 3 tahun setengah? 4 hari 7 bulan. Oh, sepaut tuh ya? Belum bisa baca belum? Langsung dibet. Belum. Belum bisa baca. Baru bisa embek-embek doang. Cobain ya. Waduh, cabai sama tomat doang dimakan. Enak banget bener. Lembut banget kirinya. Sampai gemes gue pengen makannya. Orang kadang ya, gue pesen sate kambing terlalu gosong gitu. Ini mah nggak ada, Bi. Merata semuanya. Rata ya semuanya, Bang. Dan biasanya tuh kalau kita makan sate kambing kan ada yang keras tuh. Nah, kalau ini iya, ini nggak ada yang keras. Ini gue udah cobain 2 tusuk, nggak ada yang keras satupun. Lemak tengahnya juga enak banget, Bang. Pas banget. Lembut. Lembut pisan, lembut pisan bener. Nggak salah direkomendasi nama Ayu Ting Ting. Ini enak banget sih. Parah-parah. Wow, it's the best. Terus, apa situasi atau apa? Sensasi. Sensasinya itu, guys. Sensasi apanya nih? Pas lagi makannya itu berasa banget kayak, wah, seger banget. Soalnya pas banget jam makan siang. Ini jam. Penggunaan kata sensasi bukan di situ. Maksudnya gimana? Maksudnya harusnya gimana kalau sensasi itu? Sensasi rasa kecapnya, sensasi apanya, kambingnya. Sensasi rasa kecapnya itu pas banget. Ini kecap kayak biasa-biasanya nggak? Nggak, ini benar-benar kecap mahal nih, Bi. Sebetulnya banget nih. Deh, cobain aja. Kalau kecap biasa, terus kadang bumbunya itu terlalu cair. Kalau ini mah nggak tuh, kental loh. Ini ngecap banget ya? Ngecap banget ini. Pakai bawang jadi lebih seger, Bi. Jadi lebih ngebawang banget ya. Ngebawang banget ini. Wah, tomatnya gede banget tuh, nomad banget. Wajar aja sih. Nomad. Kenapa jadi nomad dah? Wajar aja ini 30 tahun enggak pernah tutup dan ini selalu rame. Ini mumpung lagi enggak ada orang aja pas banget kita datang ke sini. Coba pas lagi ada orang enggak akan bisa kita duduk rame-rame kayak begini. Aduh. Lontongnya gimana, Bang? Lontongnya juga lembut, enggak keras. Tipe lontong yang lembut gitu ya, Bang, menurut ya? Enak. Ini gue nggak hanya sate kambing doang ya. Ada sate ayam, ada sop kambing juga. Oke, kita pindah ke ayamnya dulu ya. Ini ayamnya. Tapi kalau ayam gue minta pakai bumbu kacang. Lihat aja, dari bumbu kacangnya aja udah kental banget, minyaknya keluar banget, guys. Wah, udah jelas ini, very-very juicy. Mantep banget. Karena ayam yang kita cobain, guys. Pembakarannya ayam juga merata, men. Merata. Tidak ada yang gosong. So, kan kalau gosong kan agak kurang enak juga ya. Kayak makannya kayak makan areng jadi ya, Bang. Keras-keras gitu. Ini enak banget. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Daging ayamnya tebel. Nggak pelit untuk potongan dagingnya. Rekomendasi banget sih pecinta sate ayam sama sate kambing. Berarti valid nih buat Sobat Omnivora nih. Nah, jangan lupa nih buat Sobat Omnivora. Dan ini dekat juga dari kantor kita, guys. Deket ya? Banget ya. Deket banget. Di jalan. Lebih dekat dari rumah Ayu Ting Ting lah. Siapa tahu kan kesini makan ketemu Ayu Ting Tingnya kan. Iya, bener tuh. Kayak aja udah pernah datang, rame, Bi. Nah. Pelanggan-pelanggan sih. Itu kita yang pertama datang. Ada yang mesin 100, Bang. Ada yang mesen 100. Mesen 100 bungkus langsung sih. 100 bungkus atau 100 tusuk? 100 sate kambing. 100 sate kambing. Wah, ngeri banget. Ada acara apa deh? Arisan kali ya? Mungkin bisa jadi. Pengajian. Pengajian, syukuran. Selamatan. Selamatan. Sunatan. Sunatan. Apa kabar? Semuanya sehat. Pas ayamnya, Bang. Daging ayamnya pas. Daging ayamnya itu. Kematangannya jadi kayak, gimana kematangannya? Ini depan ayam, ini kulit, ini daging lagi. Empuk banget pas dimakan, Bi. Kalau kematangannya gimana? Kematangannya sudah jelas dong. Enak banget. Ini nilainya, wah kalau ada lebih dari 100 nih gue kasih nilai 1000. Nah, gue nanya kematangan pas kah gitu pas dimakan. Capek gue makan dulu ya. Jadi
Jadi gue bilang kalau enak itu udah lebih dari pas, Bi. Oh gitu. Lu harusnya paham dong maksud lambung gue. Gitu. Gue paham, penonton lu paham gak nih Sobat Omnivora? Oh iya, jadi Sobat Omnivora ini kematangannya sangat otentik banget. Kematangannya pas banget ini, sumpah gak bohong gue. Langsung aja ke sini kalau gak percaya. Wow, man! Wow, man. Gue pengen ngabisin. Tapi gue penasaran sama buntut kambingnya tadi. Top kambingnya tadi. Terus dibonusin sama buntut kambingnya. Iya, dibonusin. Itu maksud gue tadi. Ini dia, Bi. Ini dia. Sop kambing. Dapat bonus buntut kambingnya, guys. Dimakannya pakai nasi. Kalau pakai lontong nggak masuk rasanya. Oh gitu. Yang cocok emang pakai nasi ya. Masih masa makanan Eropa dimakan pakai makanan Ausia. Ausia apaan? Ausia anjing. Cobain rasa originalnya dulu ya, guys. Coba cobain kuahnya, Bang. Kuahnya dulu. Itu tipe bumbu apa sih itu, Bang? Kalau kayak gitu? Bumbu sop, iya, kaldu gitu. Kambing banget berarti. Kambing banget. Kayaknya sih buntutnya ini buntut kemarahan warga dan sedih. Kok kemarahan warga? Kenapa terlalu kecil? Ampun, kagak pernah masuk emang yang begitu-begitu. Itulah cocoknya gua sama lebih. Pakai sambel sekarang, Bang. Sambel. Coba di kuahnya. Karena biar segar. Taruh dulu. Lembut banget lagi, Bi. Tadi udah cobain lembut banget. Itu ada apa ya sih? Bagian rusuk, apa ini rusuk, maksudnya? Bagian rusuk. Iganya ya? Iya, ini bagian iganya. Ini bagian buntutnya. Kelihatan kan kambingnya itu masih baby banget. Maksudnya masih muda banget tuh. Dari buntutnya aja kecil banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Wah, lembut banget sumpah, Bi. Aduh, gue jadi bingung mau habisin yang mana nih. Sopnya enak, satenya enak, semuanya enak lagi. Ini buntut kambingnya. Daging kambingnya itu lembut banget, empuk banget. Pas dimakan tuh langsung cus gitu. Wow, gawat sih, Bi. Gawat ini, Bi. Mengerikan. Buat Sobat Omnivora yang pecinta kambing nih, pecinta sate-satean, langsung aja deh ke sini. Sate Pribumi Haji Toha. Di Jalan Keadilan, Bang. Waduh, lembut banget. Enak banget. Kagak perlu effort ya. Tinggal sedot doang. Makanya gue bilang saking lembutnya kayak gitu. Lu gak perlu gigit-gigit gitu lu, Bang. Enggak. Aduh, enak banget. Gimana ini caranya nih? Gak bisa berkata-kata gue jadinya. Itu dia kuah kuning gitu, Bang. Apa gimana sih kuahnya tuh? Kuah sopnya emang seperti ini ya. Kuah sop kuah kambing. Dan tidak bau sama sekali. Gak ada bau perengus sama sekali. Oke. Wah, emang legend. Soalnya kebanyakan kan gitu kan. Sop kambing, sate kambing. Betul. Kan bau ada bau-bau perengusnya. Bau-bau perengus. Ini sih no. Sama sekali no. Bau kambing ngambek pun. Apa itu? Kambing kalau ngambek gimana? No. Kalau marah? Gimana? Ma. Sama aja dong. Depan yang ini. Ini bagian mana nih ya? Ini bagian badan pokoknya. Oh, bagian selatan tuh. Hah? Timur ini mah. Baca. Oh, itu iganya lagi kan? Ini iganya lagi. Wih. Wow, langsung dibuka. Langsung copot. Coba suap, Bang. Nggak perlu pakai tenaga. Enak banget. Bang, gue yang ngiler nih, Bang. Kupannya enak banget. Nggak sia-sia dari semalam gue nahan makan, Bi. Dari semalam lu nahan makan? Iya. Perasaan sih semalam lu makan... Apa? Nggak ada. Oh, iya. Makanya tadi tuh gue lagi nyari-nyari makanan apa yang enak, gitu. Kalau udah lama kita nggak makan kambing, kan? Bener. Kupannya ini enak banget. Kalian mending langsung cobain deh kesini. Nggak bakal nyesel. Nanti pas kalian cobain langsung kabarin gue ya. Gue langsung nyamperin kesini langsung lagi. Langsung tag aja ya, Bang. Langsung tag gue. Nih promosi dikasih tahu sama Jantornya. Iya, bakal dapat diskon dengan kode promo Jantor nih, guys. Nah, coba aja. Yang mau dapat diskon, gini aja, Bang. Yang mau makan di sini gratis satu porsi ini sate. Lu bikin video di depan Sate Pribumi, terus teriak, Jantor nih, guys, gitu. Dapat sate kambing langsung kita samperin ya, Bang ya. Beneran.
bayarin. Dia bikin video bayarin. di depan sate ini, terus teriak jantor nih guys. Tapi ini memang nggak bohong gue ini guys. Tapi alhamdulillah selama ini yang kita review enak-enak semua ya, Bi. Beneran enak kok. Tempatnya sesederhana ini, tapi rasanya nggak kaleng-kaleng guys. Ini kalau dibuka kayak restoran, boh. Tapi kayaknya menjaga otentiknya, Bang. Bener. Menjaga keaslian, menjaga priminya, dari 30 tahun yang lalu. Anjay. Dari 30 tahun yang lalu. Karena bentukannya seperti ini sampai sekarang. Iya, enggak ada yang berubah-ubah kayaknya. Lu lihat noh si Reno. Langsung habis sama dia. Dia memang lapar mulu dia. Enak, Re. Buset, buset, buset. Itu bagian apa sih itu? Ini sayap kiri deh. Asnawi. Kan gue bukan kambingnya ya. Gue gak tahu bagian mananya. Sayap kiri. Buat teman-teman Omnivora, buruan deh, buruan. Kalau kalian habis nonton ini, langsung aja kesini cobain aja. Langsung kabarin gue. Kalau gak percaya ini enak banget. Tapi kalian pesen semuanya ya. Pesen satenya, pesen sate ayamnya, sate kambingnya, sama sopnya. Dan lebih enak kalian bawa orang tua kalian. Biar berasa family time banget gitu. Lu bakal bawa ibu lu dong ya. Iya. Tapi gua bakal bawa bunda ke sini. Oh iya, ada bunda Maya nanti diajak. Bunda Maya tuh. Waduh, diseruput. Guyur sekalian kali. Mandi dong. Tulangnya segini banyak, berarti kan isinya banyak banget ya, Bang? Iyalah. Gak main-main. Isinya gak main-main. Rasanya gak main-main. Tinggal harganya nih yang sangat tidak mahal, guys. Berapa emang harganya nih? Guys, yang penasaran dengan harganya, sate kambing yang lembut ini nih, satu porsi dengan 10 tusuk tadi ya. Iya. Harganya 60.000 guys. Beh, gak bakal menyesal lah. Worth it lah ya, worth it banget. Kalau yang ayam tadi berapa? 40. Ayam 40. Kalau sop kambing 50.000. Worth it semua ya, Bang. Worth it semua, enak semua, tidak bakal menyesal. Oke guys. Setelah ini tolong di komen gua bakal makan apa lagi dan selalu setia menonton Jantor, makanan apa-apa aja yang bakal gua makan ya setelah ini ya. Komennya Bang kasih tahu. Komen semuanya, komen. Tetep. Bang di sini nih, Bang di sini Bang. Ayo ting-ting aja ngerekomendasiin, gua langsung datang, apalagi lo. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen guys. Gua Jantor, lu Tio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.